kan sudah menggunakan gamblang untuk menjadi capres begitu. Ya, tentu kita akhirnya dapat lawan tanding yang sepadan. Artinya sepadan, why not the best? Akhirnya kita punya presiden best of the best. Ya, kalau Anies lawan Ganjar itu kan benar-benar ekspektasi publik. Ya kan, sejauh ini kan ekspektasi publik itu ya Anies, ya Ganjar, ya Anies. Ya, yang untung rakyat lah. Jadi langkah-langkah politik. Dan yang untung Nasdem juga, dua-duanya pernah diusul oleh Nasdem. Nah, kebetulan kami mendeklarasikan Anies. So, Pak, Nasdem selalu berpikir, Pak Surya selalu meletakkan sebuah standar kepemimpinan yang luar biasa. Jadi publik kemudian akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Bagaimana kualifikasi, standar, integritas orang pemimpin itu sudah diletakkan oleh partai Nasdem. Thank you. Terima kasih.